Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita di channel F Marsha. Dan pada kesempatan kali ini ya, kita akan melakukan uji coba lagi. Apakah uji cobanya ya? Jadi pastikan teman-teman sudah mensubscribe channel ini. Buat yang baru bergabung ya, saya ucapkan salam kenal dan juga langsung saja kalian klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau ada video terbaru dari saya. Dan buat teman-teman yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang melimpah dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Di depan saya kali ini ada dua buah gearbox ya, yang akan kita uji. Ini voltasenya 12 volt teman-teman, RPM-nya 18.000, sama yang kiri maupun yang kanan. Pada kesempatan pertama nanti kita akan melakukan uji coba, yaitu dengan menggunakan satu buah gearbox dengan mobil yang sama, baterai yang sama, kemudian receiver dan lain sebagainya yang sama teman-teman ya. Bedanya hanya pada kesempatan pertama kita menggunakan satu buah gearbox, dan kemudian nanti kesempatannya kedua kita menggunakan dua buah gearbox ya. Berapakah selisih waktunya nanti akan kita hitung sama-sama teman-teman ya. Dan di sini ada sebuah lintasan yang mana panjangnya ada 10 meter teman-teman. Jadi nanti akan kita coba sampai mobilnya menabrak bendera ini teman-teman. Nah, bendera ini nanti waktunya akan kita hentikan ya. Nanti akan kita hitung sama-sama selisihnya berapa ketika menggunakan satu gearbox dengan menggunakan dua buah gearbox teman-teman. Baik, langsung saja teman-teman ya. Jadi saat ini kita menggunakan satu buah gearbox dulu, akan kita pasang dulu gearboxnya satu, kemudian nanti kita pasang dua gearbox dan apakah ada selisih waktunya.
Baik, demikian teman-teman ya hasil percobaannya. Mungkin nanti waktunya selisih berapa nanti akan kita apa ya, nanti akan kita hitung belakangan ya berapa selisihnya, karena nanti setelah kita edit baru kita tahu selisih waktunya berapa lama ya. Seperti biasa teman-teman ya, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.